Family. Jadi hari ini aku bakalan nge-review pas vlog ya guys. Nge-review mie Kobe yang ada di Kalisa. Jadi ini tuh tempatnya bagus banget dan super duper estetik. Banyak juga yang kesana gara-gara tempatnya ya banget guys. Pokoknya kalian lihat terus ya vlog dari aku. Dan sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, and subscribe. Okay guys, ke Kobe. Apa ya? Aku ini deh. Pink. Pink Kobe. Oh. Sampai berapaan? 3. Makan di sini. Iya. Terus dibungkus 2. Guys, jadi sudah nyampe ke tempatnya. Banget. Bakalnya review mie-nya di situ. Nah, jadi ini sudah nyampe di Kobe, guys. Ini aku lagi mesen pesanan itu. Di sini tuh aku mesen yang rasa pink apa? Pink ya, enggak tahu kayaknya dari buah naga. Dan kamu pesan apa, Mbak? Aku goreng. Fried mie. Oh, mie goreng, guys. Pedes tuh guys, ini tuh estetik banget tuh, guys, pokoknya mantap lah guys di sini guys. Dan satu lagi apa timenya itu berapa? Sepuluh guys. Ini tuh sudah datang, aku mesen minuman rasa leci. Itu lecinya nih, kita warna hijau ya guys. Kok warna hijau? Baru. Kita coba guys. Oh ya. Enak banget guys. Segar guys. Jadi ini minyak udah datang. Ini aku pesen yang red ya guys. Yang pink. Ini yang goreng. Goreng kan? Level 3. Level 3 juga. Tapi ini aku milih yang ini. Udah. Let's go, kita cobain. Okay guys, jadi aku udah pesan lagi guys. Ini aku juga pesan lagi. Ini rasa apa? Lain juga. Goreng. Oh, mie goreng juga. Ini yang depan. Ayam sama. Ini aku bakalan nge-review ya guys. Ini tuh worth it apa? Tuh, ini aku mau nyoba original mie-nya dulu. Ini tuh pink loh guys, kalau kalian bisa lihat. Ini warna pink. Kalau dari real life ya guys, karena jauh kamera kayaknya agak terlalu pink banget. Good. Ini belum kalau kita makan, kita baru dari dulu senang lagi. Coba. Enak guys.
Sorry ya guys, sambil gara-gara speaker. Enak banget guys. Jadi ini tuh minyak enak sih menurutku, pedesnya juga enak, kayak pedesnya tuh saya nikmati dan spicy. Makan lagi guys, kita nyoba yang ininya, acarnya. Mau nyoba yang goreng ya guys, jadi kita mau yang goreng. Goreng ini lebih kering guys. Guys. Yang ini si merah. Wow, ini yang goreng guys. Yang goreng kecap tuh, jadi manis. Jadi aku nyoba punya guys. Coba. Yang ini gak nyala kayak yang tadi ya guys. Ini tuh aslinya pink guys, gak bohong. Ada tanaman estetik gitu di sini. Oke so, guys, ini aku nge-recordnya pakai itu, pakai HP-nya Mbak. Jadi guysnya tuh bunga-bunga. Dan di situ juga ada foto mirror yang estetik banget. Lagi kita ke kamar situ. Tempatnya bagus banget guys. Di situ ada toilet juga. Ya udah, wastafel aku mau cuci tangan dulu ya guys. Ini aku mau cuci tangan. Aku mau pakai shower. Dan BTW aku sudah selesai makan ya guys. Yuk kita lihat output yang kedua. Nah, itu juga bagus ya guys. Itu kayak rumput kering estetik gitu. Ini juga ada kaca guys. Bagus banget guys. Aku bakalan duduk.
guys. Aku lagi bakalan foto, terus aku bakalan masukin nih guys. Kalau insyaallah aku bakalan masukin di sini tuh kayak ada bunganya gitu, bunga kering yang estetik. Beginilah guys, kopi guys. Jadi segitu aja video nge-review Mikope dari aku. Semoga kalian senang akan videoku. Dan sebelum kalian pergi, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, bye-bye.